Sebuah kelenteng di kota Singkawang, Kalimantan Barat dilempar bom molotov oleh seseorang yang tidak dikenal pada Senin dini hari. Ya, meski tidak menimbulkan korban jiwa, ada kerusakan di lantai teras bagian samping kelenteng. Kelenteng Budi Dharma yang terletak di Jalan Gusti Situt Mahmud, Kecamatan Singkawang Barat, dilempar bom molotov sekitar jam 2.30 Senin dini hari. Menurut beberapa pengurus kelenteng, pelempar bom menggunakan sepeda motor. Setelah dilempar bom molotov, sempat terdengar ledakan kecil dan percikan api di lantai teras bagian samping kelenteng. Gambar amatir yang diperoleh tim liputan memperlihatkan kerusakan kecil di lantai dan dinding kelenteng yang dikenal dengan sebutan kelenteng Kwam Im tersebut. Jam 2.30. Ada berapa bom molotov, Pak, yang dilemparkan ke sini? Enggak jelas, mungkin 2-3 botol. 2-3. Enggak ada masalah, Pak, ya. Cuma takut lanjutkan ada ulangan lagi, kita maka. Enggak ada tinggal. Kalau sekarang sih kita lihat sih masih aman. Masih bagus. Jadi kejadian ini menurut Bapak seperti apa nanti ke depannya? Kita lah seperti apa namanya itu. Kalau enggak terjadi apa-apa, enggak apa-apa lah gitu. Ya udah, yang penting dijaga ya. Udahlah. Polresta Singkawang belum menemukan titik terang siapa pelaku maupun motif pelemparan bom molotov ini. Namun, suasana ibadah di kelenteng sudah berjalan normal. Ian Andria, Singkawang.